Johor Darul Takzim makin garang. George Obregon beri mimpi ngeri buat Port FC, kini kelab JDT FC mula ditakuti. Sebelum meneruskan, jangan lupa melanggan saluran 3 JDT supaya anda tidak terlepas berita bola sepak terkini. Penyerang baharu Johor Darul Takzim, JDT, George Obregon, menunjukkan impak luar biasa dengan memberikan mimpi ngeri kepada kelab Thailand, Port FC, dalam perlawanan yang menyaksikan JDT mencatat kemenangan 3-1 di Stadium Sultan Ibrahim. George Obregon, pemain kelahiran Colombia yang baru sahaja menyertai JDT, diturunkan dalam kesebelasan utama dan bergandingan bersama Enzo Lombardo, serta Oscar Arribas untuk membentuk trio serangan yang ampuh di bawah kendalian Hector Bidoglio. Percaturan ini terbukti berkesan apabila Obregon meledak 2 gol penting, menambah sentuhan kemenangan buat juara Piala FA tersebut. JDT membuka tirai jaringan melalui Oscar Arribas pada minit ke-14 sebelum Obregon menyumbang gol kedua pada minit ke-57 menerusi penyudah kemas. George Obregon sekali lagi mempamerkan kelasnya dengan jaringan kedua pada lewat permainan sekaligus membuka akaun jaringannya di Malaysia. Obregon merupakan salah seorang daripada pemain import baharu yang dibawa masuk oleh JDT sebagai persiapan bagi menghadapi saingan Liga Juara-Juara AFC Elite, ACLE, di mana prestasi cemerlangnya ini memberi isyarat positif buat kempen antarabangsa mereka.